Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya tuh Mbak Bisti, kok macet sih? Oh. Ini sayurannya empuk semua ya. Jadi simbahnya tedas. Sofan. Gue jauh-jauh cilai. Oh, gue jauh cai nali. Oh, cing cing siu si si ha. Aisy, aisy, mana tu mahal? Hai, apa? Ikan rumput, saya kuih. Oh, hao. Aisy, mana sih sih macam? 我也不知道啊，等一下我打电话给他哈。好，现在休息一下，我要做事情。他也不能吃猪肉。为什么他不能吃猪肉？啊？为什么他不能吃猪肉？啊，你都不能吃猪肉。我是伊斯兰教，不能吃猪肉，但是他们，但是那个神父同阿公一样啊，他可以吃猪肉啊。可以吃猪肉啊。可以。我不知道。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini tadi tuh saya sedang nyapu Mbak Besti, beres-beres, bersih-bersih gitu. Karena orang gereja itu mau datang berdoa bersama di sini. Lah belum selesai aku beres-beres mereka sudah datang. Hari ini mereka itu datangnya lebih pagi kayak gitu loh, makanya belum selesai beres-beres mereka sudah datang. Biasanya kan datangnya antara jam 11 sampai setengah 12. Lah hari ini jam setengah 10. Simbah ini tuh galau Mbak Bu Besti. Tadi tuh mau ngomong sama pastornya, tapi pastornya itu buru-buru mau ke panti jompo. Nah dijanjeni nih, nanti satu jam lagi mau balik ke sini kayak gitu. Lah baik galau mau ngasih suguhan makan siang apa kayak gitu loh. Terus katanya itu pastornya itu nggak makan daging bebong karena kan sama kayak saya dari Indonesia. Aku ya kudunggu yuk dong. Yang nggak memperbolehkan makan daging bebong kan agama kita, bukan negara kita. Walah mbah Jan kekek ya golek ya apa. Wei semo jian tong tong na ju lai ba shou qi lai, bu ran de hua hui diao 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 de bu jian de a gong de ma wo. 哪有不会？一定会啊！rombahnya bingung lagi mau ngasih berapa ke pastornya, jan. Wayo, merutuk. Lah, tenan tau lek ngomong. Wah, duit mbahku wokeh banget Mbak Besti. Uangnya simbah wokeh banyak. Edun. Satu. Mau nutok ne nyapunya dulu Mbak Bu Besti mumpung simbahnya sedang tidur.
Saya mau masak sayur sop Mbak Bu Besti, mumpung punya kobes kol sama kobes karo kol sama ya. Kobes wortel sama kentang ya. Bismillah. Oh, segini saja ya Mbak Bu Besti. Ini tulangnya tak buang. Ini kentangnya kemarin nitip Pak Bos ya Mbak Bu Besti. Semalam itu Pak Bos itu ke supermarket, terus kemudian saya nitip kentang. Enggak mau diijoli uangnya. Ya beneran tuh Mbak Bu Besti. Alhamdulillah rezeki. Ini saya bumbunya pakai bawang baik, bawang jahat, terus kemudian mau tak haluskan ya Mbak Bu Besti. Ini mau tak blender, tapi blendernya gede sekali. Jadi nanti paling ya paling gurnya lempet gitu, tidak bisa munyer blendernya. Makanya ya wis tak ulek walaupun rada susah. Udah gini aja. Oke, sekarang waktunya mengkeringkan wajan. Bismillah. Kebanyakan Mbak Bu Besti minyaknya. Bismillah. Baunya semeribit. Udah ini Mbak Bu Besti, jangan kebanyakan minyak tenan. Ganti panci. Oh, ini tak sokkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Minyaknya tidak tak katutkan semua ya. Nanti garai komplak-komplak, kimplah-kimplah. Sambil nunggu ini mendidih, saya mau motong-motong sayurnya Mbak Bu Besti. Bismillah. Bismillah. Garam. Penyedap. Yang terakhir dicemplungkan kubisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
Ini tadi tuh kentangnya cuwepet banget ya matengnya Mbak Bu Besti. Empuknya itu cuwepet banget soalnya kentangnya itu kentang muda. Yang terakhir masukkan daun seledri. Tak matikan apinya Mbak Bu Besti, matikan api ya, tatit. Saya tak tilii dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ya pas men, bekakasku ceblok semua. Hah, jen. Seger Mbak Bu Besti, wes siap dientas, bismillah. Oke, sekarang goreng sambelnya Mbak Bu Besti. Makan kalau tanpa sambel itu bagaikan adus tidak sabunan. Tak tambahin sedikit ya minyaknya. Dikit saja, jangan banyak-banyak. Ini barusan beli. Kalau cepat habis nanti saya digemplang sama Pak Bos. Bismillah. Udah kayaknya Mbak Bu Besti ini sudah lembut. Mau tak tambahin Malika yang dibesarkan dengan sepenuh jiwa seperti anak sendiri. Kok tidak metu-metu? Loh. Piye ta Mbak Besti? Kok macet sih? Oh. Kurang Mbak Besti, agak banyak dikit. Udah mantap. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau ngambilin sedikit buat Simbah ya, semangkok kecil ini, karena saya enggak tahu Simbahnya doyan apa tidak, karena ini pertama kalinya Simbah tak kasih sayur sop beningan kayak gini. Ini sayurannya empuk semua ya, jadi Simbahnya tedas, baik wortel ataupun ininya apa, kentangnya. Kuahnya tak kasih yang agak banyak, jadi biar diseruput Mbak Bu Besti karena seger banget. Dah tak ambilin semangkok gini dulu ya Mbak Bu Besti, tak tambahin dikit lagi lah. Dah segini saja, takut ndak habis. Segini ya Mbak Bu Besti. Oke, sekarang saya mau nganterin ini ke kamarnya Simbah. Sofan. Yao shi fan qian, xian ba dao gao yi xia. Xian ba dao gao yi xia. 对，这样才乖。试试看这个菜，这个我就很好吃哦。有没有好吃？好吃哈、哦，
这个有三个菜，有那个高丽菜，有马铃薯，有红萝卜，很营养哦。Oh, bolak-balik diambil sayurku, Mbak Bu Besti. Berarti enak tenan ini. Hao chi ma? 鱿鱼啊，嗯，鱿鱼嘛，嗯。Habis Mbak Bu Besti, lihatlah, uyup sak duduh-duduhnya sampai setetes pun tidak tersisa lo, 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 tidak ada. Jangan mbahku suweneng banget ternyata. Terus ini sayurnya beliau sendiri tuh malah masih separuh ya toh. Malah sayur lekku ngasih malah entek ludes. Alhamdulillah tidak mubadir mbahnya seneng ternyata ya Allah. Jangan sop Mbak Bu Besti, mbahku wong Taiwan doyan jangan sop. Alhamdulillah madang Mbak Bu Besti, ini tadi saya goreng telur buat lauknya ya. Sebenarnya lauknya itu harusnya ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng kayak gitu. Tapi ndak ada Mbak Bu Besti, adanya telur ya wis seadanya saja. Ayo berdoa dulu sebelum makan biar makannya berkah dan barokah dan juga tidak direwangi setan. Berdoa dimulai, bismillah. Amin, ya Allah, ini sambal kecapnya ireng menteng-menteng kuleng-kuleng ya Mbak Besti. Gak apa-apa, yang penting rasa nih. Saya mau mengesokkan sayurnya dulu, bismillah. Kuahnya. Dah cukup Mbak Besti, jangan banyak-banyak. Nanti bingung mau dilekasi dari mana. Ini tak sisihkan dulu ya. Terus kemudian saya mau nyiduk sambelnya, bismillah, masya Allah. Masya Allah, sambelnya mau dimulai dari mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sambel ya, sambel selemper, tak ambil sekali aja langsung, kuket. Mantap Mbak Besti sambalnya, masya Allah. Sambalnya habis. Hmm.
Ini tinggal 2 sendok saja, tapi perut saya itu sudah tidak muat, Mbak Bu Besti. Kenyang sekali. Oke, Mbak Bu Besti, videonya diakhiri sampai di sini saja ya. Saya mau menghabiskan ini pelan-pelan, karena kalau ini tak fullkan sesendok-sesendok ini, nanti takutnya malah balik gitu. Terima kasih sudah menemani saya dan Simba hari ini, sudah menemani saya masak dan makan online ya toh. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.